Uh-oh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Alga Konten Anak. Kali ini kita akan mengenal hewan serangga. Uh-oh. Oh no. Tawon. Lipan atau kelabang adalah serangga berbisa bertubuh pipih, bersegmen seperti cacing, berkaki banyak, bersendi, bagian depannya beracun. Lipan merupakan anggota hewan tak bertulang belakang. Uh-oh. Kunang-kunang. Undur-undur adalah sebutan untuk kelompok serangga dari familia Myrmeleontidae. Di dunia ini diperkirakan ada sekitar 2.000 spesies. Undur-undur hidup di wilayah bersuhu hangat dan berpasir. Uh-oh. Tonggiret. Belalang adalah serangga herbivora dari subordo Caelifera. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor pendek. Uh-oh. Orong-orong. Kepiding atau kutu busuk adalah serangga dari genus Cimex yang memakan darah. Gigitan mereka dapat mengakibatkan sejumlah dampak kesehatan termasuk ruam kulit. Uh-oh.
kalajengking. Kumbang lukanit atau kumbang rusa adalah famili dari sekitar 1200 spesies kumbang dalam famili Lucanidae. Beberapa spesies tumbuh hingga lebih dari 12 cm, tetapi sebagian besar hingga sekitar 5 cm. Luing. Kepik merupakan serangga mungil yang membantu petani memberantas hama secara alami. Kepik tertarik mendatangi bunga-bunga karena satwa ini makan nektar dan polen. Namun sebagai predator, makanan utamanya adalah serangga bertubuh lunak. Orong-orong. Tomcat atau semut semai adalah serangga sejenis kumbang yang dikenal beracun. Meski berukuran kecil, serangan dari tomcat bisa membuat iritasi kulit cukup parah.